Di antara keutamaan bacaan Al-Maksurat. Al-Maksurat dimulai dengan ucapan aku bermohon perlindungan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui dari gangguan syaitan yang diterjang. Mengandungi arti bahawa setiap jiwa kita sebelum melakukan aktiviti harus menyerahkan diri kepadanya. Ucapan itu juga menunjukkan betapa besarnya harapan seorang hamba kepada Allah, kemudian berusaha untuk terhindar dari sesuatu yang dapat menyesatkan jiwa seseorang dari mengingati Allah. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda maksudnya, siapa yang mengucapkan di waktu pagi ucapan A'udzubillahissami'il'alim minasyaitanirrojim, maka ia dilindungi dari gangguan syaitan yang diterjang hingga ke petang. Riwayat Ibnu Al-Sunni. Bacaan Al-Fatihah dalam zikir Al-Maksurat merupakan bacaan yang agung, mengandungi pahala yang besar jika dibaca dan menghayatinya. Rasulullah bersabda maksudnya, demi Allah yang nyawaku di tangannya, belum ada surah yang diturunkan di dalam Taurat, Injil, Zabur atau Furqan yang menandinginya. Dialah tujuh misani dan Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Membaca surah Al-Baqarah dalam zikir maksurat juga memperoleh pahala yang besar. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa membaca 10 ayat dari surah Al-Baqarah di awal siang, nescaya ia tidak didekati oleh syaitan sampai ke petang. Jika dibaca waktu malam, nescaya syaitan tidak akan mendekatinya sampai pagi. Tidak akan dilihatnya apa-apa yang buruk menimpa keluarganya atau hartanya. Riwayat Al-Darami dan Baihaqi. Membaca ayat kursi juga terhindar daripada gangguan syaitan. Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca 10 ayat, ayat-ayat surah Al-Baqarah, ayat kursi, dua ayat selepasnya dan hujung surah Al-Baqarah, nescaya syaitan tidak akan masuk dalam rumahnya sampai pagi. Riwayat Tabrani dan Hakim. Begitulah semua bacaan dan zikir yang terkandung dalam zikir maksurat. Terdapat beberapa keutamaan yang dijadikan oleh Allah SWT terhadap utusannya Nabi Muhammad SAW. Hanya insan yang mengetahui betapa besarnya nilai doa dalam kehidupan jiwa yang ingin menghayatinya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari. Semoga umat Islam semuanya mendapat keridhaan Allah dalam mencari kebenaran di dunia ini.